Polsek Rangkas Bitung dan Lebak Banten malam tadi menggelar razia balap liar di Jalan Multatuli, Lebak Banten. Dalam razia sebanyak 40 sepeda motor diamankan polisi. Belokan, belokan awas. Diam dulu di sini, awas. Satu nih anggota di sini, takutnya belok nanti. Usai terjaring razia, kawanan remaja yang kerap melakukan balap motor liar ini dipaksa mendorong kendaraannya menuju kantor Polsek Rangkas Bitung Lebak. Razia digelar berkat banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan aksi balap liar di sekitar Jalan Multatuli. Sebanyak 40 kendaraan roda 2 berhasil diamankan petugas saat razia. Tak hanya identitas para pemuda, kelengkapan surat-surat kendaraan turut diperiksa petugas. Beberapa kendaraan yang diketahui tidak memiliki surat kelengkapan langsung mendapat tilang dari polisi. Tak hanya itu, kendaraan yang memasang knalpot racing juga diminta untuk dicopot.